Yo bro semuanya, ketemu lagi bersama gua Ricky Rahman. Dan kita ketemu lagi, dan ini dia bersama Curut Mahi. Itu kepala belakang gua, Iya bro, ini kok gimana ya cara dia ngadepin ke kamera ya bro? Ini gak bisa coy, gua gak bisa nih caranya. Gimana sih? Bisa cuy, aduh ya udah deh ya. Oke, ini keburu malam ya, mataharinya nggak ada. Ini dia matahari keburu malam. Pada hari ini gue mau the standing deep water to take a drink. Oh, kita diri di sini untuk ngambil air katanya. Ngambil air. Oh, begitu caranya minum ya bro. Ini tutorial kemarin mungkin belum selesai. Sebelum malam kita mungkin tebang-tebang pohon dulu yang banyak ya bro. Mungkin kita bakal bikin rumah dulu karena di sini kita Persen di sini gue udah bikin ini campfire dah tuh kan. Nih campfire-nya bisa di destroy nggak? Oh, kita bisa masak. Oke, kita udah hancurin, kita ambil tadi berapa biar nanti kita soalnya gue mau tebang-tebang pohon dulu kemana-mana ya. Nanti gue lupa coy letakannya di sana ya. Oke bro, jadi kita bakal keliling-keliling dulu, bakal nebang-nebang pohon ya kan. Oke, terus kita bisa apa lagi coy? Oke, kita lihat engramnya ya. Engramnya ini kita bisa bikin baju ya, bisa bikin baju. Terus gua maunya bikin pondasi dulu coy. Ini pondasi gimana dah? Oh, ini banyak ya bro di sekitar sini nih. Waduh, banyak sekali coy. Terus di sebelah sini buat apa nih? Oke, ini industri skill ya. Ini magic skill. Ada magicnya coy, mantap ya. Ini apa nih, arsitektur master. Oke, kita klik, coba bisa nggak? Oh, level 7 ya. Gua tadi kalau nggak salah baru level, gua baru level 5 ya bro, itu Curut Mahing ya. Oke, jadi kita nggak bisa ya, kita klik. Berarti kita ini sesuai ini dulu ya bro, kita coba mau bikin cook meat ya. Oke, kita coba memasak. Ini gimana ya kalau kita Wih, dia gigit nggak? Kita kapakin ya. Loh, kok dia nggak gigit dia bro? Ya bodo amat lah ya. Oke, kita bakal ke atas ini dulu. Kita letakin lagi ya campfire-nya tadi. Campfire nomor 7 kita letakin. Ternyata campfire tadi gua hancur ya. Aduh, kampret gua hancur ternyata tadi bro. Aduh, salah ya. Aduh, harusnya nggak gua hancur. Aduh, yaudah deh kita bikin lagi. Ini flint-nya udah gua ambil lagi. Terus kita bakal bikin lagi nih ya, campfire-nya nih kurang apa lagi? Flint-nya lagi 2 coy. Oke, kita ambil lagi flint-nya. Kita persen kayak gini aja deh. Oke, kita ambil dulu. Oke, sudah mantap. Naizu, terus kita letakin di sebelah sini. Oke, sebelum itu kita bikin dulu campfire-nya, craft item. Oke, kita craft. Oke, mantap. Dan kita bisa ngeletakinnya 7, nomor 7 ya. Kita letakin sebelah sini. Oke, kita akses terus nomor so. Oke, ini dia campfire-nya bro. Oke, berarti kita harus letakin kayu nih. Tuh kan benar. Terus kita bisa masak daging nih. Dagingnya gua nggak punya ya. Oke, ini dia nih, ini daging nih. Oke, coba kita light fire. Oke, itu dia udah nyala ya. Akhirnya. Kok nggak bisa mundur? Akhirnya manusia primitif ini Curut Mahing bisa bisa ngidupin api ya bro. Oke. santai coy. Dia girang amat dah. Oke, kita vote out prayer, bukan access inventory. Oke, kita tunggu apakah udah ada yang matang. Udah ada yang matang belum nih? Lah, ini dibikin dulu dah ternyata. Oke, kita bikin semuanya, bikin 10 coy. Oke, udah ya. Oke, ini dia dapat 1 ya bro. Ini apakah kita bisa memakannya ya? Oke, ini dia nomor 5. Oke, apakah kita bisa memakannya? Nggak bisa. Nah, ini dia bro, use item. Oke, kita use. Oke, kita tinggal kelaparnya sebelah kanan ini sama dengan arc ya bro. Dan di sebelah mati kan. Ini apinya kok mati? Waduh. Oke, ternyata kayunya udah habis tadi ya. Oke, berarti kita ini bisa bikin rumah nggak pada hari ini ya? Gue nggak tahu ini yuk. Oke, kita kumpulin kayu lagi deh bro. Oke, kita kumpulin lagi. Oke, ini kita dapat jagung. Oh, ini dia XP. Ternyata kita itu XP ya. Aduh, nggak jadi deh kalian yang komen di bawah, mantap ya. Oke, udah beritahu gue itu ternyata itu XP ya. Oke, kita kumpulin semuanya ya. Touch. Oke, sudah 88, sangat banyak. Oke, terus kita bikin apa lagi coy? Oke, kita lihat engramnya. Engramnya di sini bikin apa nih? Oh, bikin jagung ya. Oke, ini kita gimana nih? Oke, kita buka semuanya ya bro. Oke, karena kita udah level 2 juga.
Oh, ini engram poinnya. Oke. Berarti kita nggak semuanya bisa kita bangun ya. Oke, kita pada hari ini mau bangun rumah dulu. Engram poinnya kita bukain semua ada ya, bodo amat. Karena kita juga perlu, kita perlu spear ya. Kalau nanti tiba-tiba ada yang datang ya kan. Ini level 20, level 30, level 10 masih belum bisa semua. Berarti kita primitive skillnya aja dulu semuanya. Ini kita buka semuanya ya kan bro. Oke, mantap sekali. Berarti kita ini bikin ini 20. Waduh, banyak sekali coy. Kita bikin apa tadi? Bikin pondasi ini. Oh, ini touch carpet. Ini apa nih? Sleeping bag. Oke, kita bisa tidur situ ya. Taseli, ini foundation. Nah, ini foundation ini kita craft 4 deh. Semoga bisa 4. Oke, 4 bisa ya. Kurang, Pak. Kurang fiber. Oh my god, fiber suwe. Lah, ini gua bisa bikin apa? Obor enggak ya, Bro? Oke, obor memerlukan flint ya, Bro. Ternyata oke, jadi kita bakal ambil flint dulu di dekat sini. Oke, ini dia. Ambil flint nomor 3, Pak. Oke, kita ambil flint. Oke. Sebelum ini malam ya, Bro. Nanti enggak kelihatan sama sekali, coy. Aduh, mantap dah gua. Kayak buta aja lagi enggak lihat sama sekali ya. Oke, ini dia nih. Nih, ini ada dodo. Oke, kita tusuk dulu. Sini lu dodo. Sini lu dodo. Sini lu dodo. Sini lu dodo. Gua mau bikin foundation, coy. Oke, kita dapat meat dan dapat lead ya, juga leader ya. Oke, ini dia nomor 4. Nah, kita udah punya ya, ternyata gua lupa kemarin udah bikin. Oke, kita lihat engramnya lagi, terus kita bisa bikin foundation lagi nggak, Pak? Oke, foundationnya tadi 1 ya. Oke, ini kita craft item. Apalagi yang kurang? Fiber ya, fiber itu dapat di mana sih? Fiber itu mungkin dari tumbuhan lagi ya, Bro. Oke, ini kita hidupin dulu apinya deh ya, daripada biar kita bisa tahu di sini ada perapian kita dan kita bisa pulang ke sini. Oke, kita nyalain. Oke, sip. Terus kita bakal ngumpulin fiber lagi ya. Fiber ini kayaknya di sini ada fiber. Ini touch ya, bukan fiber. Oke, kita keluarin dulu deh ini nomor 8. Oke, ini ya pondasinya. Lah. Pondasinya kayak gini doang, Pak. Aduh. Pondasinya kayak gini doang, kambret. Gue juga bisa. Kecil amat ya. Oh iya ya, per kotak ya, Bro. Oh yaudah deh, kita letakin di sebelah sini aja deh ya. Kita letakin sebelah sini. Sip. Satu itu udah. Lah. Rumah segini kecilnya, Pak. Gimana, Pak? Waduh. Rumah sekecil gini gimana ya, Bro? Oke, kita bakal ngumpulin touch. Bukan touch. Fiber di mana, fiber, Pak? Fiber di mana yang ngumpulinnya? Oke, ini dia fiber. Berarti dari pohon yang besar ini ya, Bro. Oke, kita bakal kumpulin dulu. Kita petik-petik nomor 4. Kita bisa sambil pegang nggak? Oke, kita bisa sambil pegang obor ya, Bro. Biar nggak gelap ya. Biar nggak terlalu gelap kita jalan-jalannya. Dan terus itu yang percaya itu apa posisinya, Bro? Kalau kalian tahu, silahkan tulis komen di bawah ya. Oke, dan kita bakal terusin ini selalu ya, Bro. Karena gue lumayan suka ini sama gamenya ya, Bro. Karena gak antara gabungan Minecraft dan Ark gitu ya. Pokoknya itu bertahan hidup, Bro. Oke, terus kita bisa bikin lagi nih. Oke, kita bikin kotak di sebelah sini aja. Terlalu ini. Ini bisa kita hancur nggak? Alah, hancur jangan ya. Lah, elah nggak bisa dipindah. Yaudah, kita bikin rumah di situ aja dulu. Terus kita bisa bikin item berapa, Pak? Bisa bikin 7 deh ya. 7 lagi ya, Bro. Oke, kita craft item. Oke, ting. Waduh, cepet amat. Oke, ini dia. Kita bisa letakin lagi di sini. Ini bisa dihancur nggak? Oke, nggak bisa dihancur ya ternyata ya, Bro. Oke, jadi kita letakin aja lagi ya, sambung di sini semuanya. Oke, di sini 6 kayak gini, berarti gue memerlukan 9, Pak. Waduh, perlu lagi, kita bikin lagi ya, Bro. Kita bikin lagi banyak. Kira-kira item satu lagi deh. Satu lagi nomor 9. Oke, setidaknya kita punya rumah kecil, coy. Rumah kecil yang bisa kita huni nih. Aduh, oke, jadi kita bisa bikin pagar lagi. Pagar mana? Pagar engram door. Oke, door. Ini kita bisa bikin pintu. Terus dindingnya mana, Pak? Ini apa nih? Wall. Nah, ini dia wallnya. Kita juga bikin 9 ya, Bro. Oke, kita udah punya banyak persediaan. Yo, ting. Udah semuanya sip. Nice. Oke, kita bakal letakin di sebelah sini. Oh, pagernya. Loh. Oh, ini pintu ya. Aduh, ini pintu, coy. Oke, coba kita lihat. Wih, dibuka kayak gini. Nyiw. Aduh, pintunya besar amat dah. Ini pondasinya kayak kecil kayak gini, kampret. Lah, pondasinya berarti harus banyak ya, Bro. Aduh, ini berarti kita harus pinggirin dulu ini. Aduh, ini nggak guna ini. Aduh, salah tempat gua di sini, coy. Bikinnya ini emang salah ini. Oke, berarti kita hancurin ini dulu semuanya. Oke, kita bersihin dulu ya, Bro.
Nice, udah bersih kayak gini. Terus kita bikin lagi deh ya. Berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita bikin 8 lagi ya, bro. Biar kita perluas lagi. Ini 8 bisa nggak ya? 8. Oke, 8. Sip. 8 bisa nggak? Kita bikin 8. Terus tadi ini wall-nya bisa nggak kita pasang ya? Kita pasang dulu nomor 9. Kita pondasinya dulu deh ya. Pondasi sebelah sini nggak bisa. Oke, sebelah sini. Nah, kita perluas kayak gini ya, bro. Oke, sip. Nice. Satu lagi. Satu lagi lebihan dah. Lebihan ya? Oke, udah kita letakin sebelah sini. Ini enakan gimana ya, bro? Enakan pers-persen atau enakan kayak gini nih? Kalian silakan tulis di komen di bawah juga ya. Gua perlu pendapat kalian. Ternyata wall-nya kayak gini, Pak. Waduh, gua kira kayak di ark, anjir. Loh, kok kayak gini? Ini bisa disambung nggak? Oh, nggak bisa kayak Minecraft ya. Lah, kalau gua sambung kayak gini, sisa 4 kali sini dong. Lah ilah, terus kita harus bikin banyak pondasi, Bapak. Oke, kita bikin sebanyak-banyak aja ya, bro. Oke, gua udah kembali lagi dan pondasinya udah gua bikin lagi ya, bro. Oke, jadi kita tinggal letakin aja sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Oke, sip. Jadi kita tinggal letakin ini wall-wallnya ya, bro. Oke, pagarnya. Wah, pagar. Oke, sip. Ini buat tembok bukan sih? Bener kan, bro? Ini buat tembok kayak gini kan? Kalau salah silahkan tulis di komen bawah ya, bro. Oke, ini dia. Gua kembali lagi dan sekarang udah gua kumpulin ya, bro, beberapa ini. Oke, kita tutup dulu pintunya. Soalnya kita bakal pasang di sebelah sini lagi nih. Sebelah sini tadi tanah ini salah, Pak. Ini nggak bisa. Aduh, keterusan lagi mau masang juga. Oke, ini nggak bisa dibuka ya kalau nggak ini nih. Nah, kan. Oke, sip. Kita tutup lagi. Oke, sip. Dan kita bakal hancurin ini ya. Oke, kita hancurin. Sip. Oh, ini bisa bikin kayak gini ya. Oke, kayak Minecraft ya, bro. Kita letakin terus kita loncat. Nah, kayak gini ya. Ah, enak kalau gini, coy. Oke, sip. Loncat. Oke, sip. Ini bikin lagi. Semoga tidak kurang ya, bro. Ini pondasinya sudah nice kali. Ini 5. Oke, tinggal. Oke, udah jadi semuanya kayak gini ya, bro. Dan di sebelah sini kita letakin ini saat nggak bisa diletakin ternyata ya. Oke, kita letakin ini satu deh ya, buat penyambung ini sama tanah nih. Nah, nggak full. Aduh, kampret seadanya. Oke, kita tinggal atapnya lagi. Atapnya ini kita bisa bikin nggak ya? Bisa bikin, tidak ya. Ternyata tidak ada. Oke, engram karpet ini kita bikin 4 dulu deh ya. Kita coba bagaimanakah bentuknya nomor 7. Oke, nah seperti ini ya, bro. Berarti kita bakal bikin ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 20 dikurang berapa nih? 20 dikurang 4 berarti kita sisa 16 aja lagi bikinnya ya, Rah. Oke, 16 kita bikinnya, 16. Oke, sip, bikin 16 baru kita pasang di depan sini, nggak usah kita pakaiin gini ya. Oke, nice. Ini atapnya gimana? Oh, atapnya ini ya. Oh, atapnya ini, coy. Nggak bisa, atapnya dari apa ya, bro? Waduh, bingung ini saya. Oke, kita bakal bikin ini lagi, tempat tidur deh ya. Ini sedel. Sedel ini buat nunggangin siapa, Pak? Nunggang sedel, peci sedel. Oh, kita bisa nunggangin peci ya. Paci. Nanti kita episode selanjutnya bakal taming si paci ini ya, bro. Oke, dan pada hari ini kita bakal bikin rumah saja dulu. Oke, kita bikin engram ini leader. Kita memerlukan lead ya. Oke, kita bakal cari dodo dulu. Dodo di mana? Di mana si dodo? Oke, udah jadi, langsung kita lari. Wow. Bakal kita letakkan di dalam ya, ini tempat tidurnya. Oke, sip, nomor 7 di mana? Oke, ini dia. Kita letakkan di sini. Apakah kita bisa tidur? Oke, fast travel drop item. Rename sleeping bag. Oke, kita rename ya. Namanya adalah tempat tidur. Siapa tahu nanti Mamang Curo tidak tahu ini namanya tempat tidur. Aduh, kampret kan. Pick up tempat tidur. Nggak usah. Fast traveling. Ini gimana sih? Fast traveling. Oh, kita bisa pindah-pindah ya kan? Oke, mantap sekali. Kita bisa pindah-pindah antara ini sama pokoknya terhubung lah ya. Oke, seperti itulah ya, bro. Oke, mantap. Naizu, kita bikin apa lagi ya? Ini rumah sudah jadi kayak gini kan. Oke, dan terus kita bisa bikin baju, bro. Oke, kita bisa bikin baju. Ini apa nih? Oke, ini celana. Ini sepatu, coy.
Widih, celana baru. Oke, ini juga sarung tangan. Kita bisa bikin ya. Oke, karakter info. Ohoho, celana baru, boy. Oke, baju lagi. Widih, waduh, sarung tangan. Widih, sepatu. Widih. Oke, mantap sekali. Udah lengkap ya, bro. Widih, baju baru. Alhamdulillah. Oke ya bro-bro, sekian dulu video pada hari ini. Karena gue udah nemu nih tombolnya buat kita bisa first person melihat mukanya nih Mamang Curut. Oke bro-bro, sekian dulu video pada hari ini. Karena Mamang Curut udah bikin rumah baru dan mantap sekali ya bro, rumahnya jadi kotak kayak gini ya. Dan kita nanti selanjutnya bakal taming yang namanya tadi paci ya, namanya popaci. Oh, popaci ya. Oke, siap kan Mamang Curut? Siap. Oke, Mamang Curutnya hari ini juga punya baju baru ya bro, mantap sekali. Mantap kan Mamang Curut? Mantap, udah makin ganteng nih gua. Widih, mantap jiwa ya bro. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi ya bro. Dan jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pantengin terus channelnya Riki Rama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Riki Rama.